Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Kang Nandi sekarang ada di tempat printnya Kang Kiki ya. Nanti mungkin Kang Nandi mau nanya-nanya sama Kang Kiki apa sih kelebihan kalau Kang Nandi sih kayaknya kurang printan itu kurang begitu paham. Nanti Kang Kiki yang bisa menjelaskan. Kang, ini kan mesin print ya? Mesin print. Jenis mesin print itu apa aja Kang? Jenis mesin print itu banyak sih sebetulnya. Tapi yang kita pakai itu jenis Epson. Epson di jenis yang kita pakai mesin Epson. Kualitasnya juga udah bagus ya. Bagus ya. Hasil tajam. Oke. Jadi kita kenapa kita beli ini ya? Kualitasnya bagus ya. Terus kekuatan ini print ini berapa sehari ini Kak? Berapa banyak? Kalau per mesin ini bisa nyampe 400 biji sehari, satu mesin. Berarti kalau dua mesin, sehari ya kan? Oke. Nah mungkin teman-teman gini ya, dan teman-teman kebetulan Kang Kiki ini juga udah masuk anggota resmi PKB ya kan ya? Baru masuk. Mudah-mudahan nih mungkin teman-teman kalau info untuk lebih lanjut nanti bisa di kotak yang ada di situ. Terus Kang, mungkin itu mesin apa Kang? Jadi oke, boleh nanti saya jelasin ya. Kebetulan mesinnya udah mati. Jadi habis dari printan bahan, kita larikan langsung ke mesin press, roll press namanya. Roll press ya. Jadi, nah contohnya seperti ini Pak. Dari hasil print ini, kita simpan di sini. Dengan sistemnya cukup banyak seperti ini Pak. Kita press, nanti muncul bawah. Nah hasilnya nanti seperti itu. Oke. Hasilnya seperti ini. Hasilnya mana? Mana? Oh, ini. Hasilnya ini ya? Ya. Oke. Nih teman-teman, mungkin hasil printan Kang Kiki ya. Untuk nanti mungkin daerah Bandung ini kebetulan apa namanya ya mau pesan print ya Kang Kiki bisa ya Kang Kiki ya. Oke, kebetulan beliau anggota PKB ya. Semangat untuk IPKB kan. Siap, maju semangat terus. Ya, kan? Oke. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin nanti untuk lebih info lebih jelas bisa menghubungi kontak yang ada di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.